Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Untuk pembuatan cheesy milky, di sini kita butuhkan adonan roti unyil, kemudian bahan isinya kita butuhkan keju yang diparut dan susu cair. Kita akan buat adonan isian dulu, kita panaskan susu cair. Oke, kita dinginkan dulu. Sambil menunggu proses pendinginan, kita boleh mulai proses untuk adonan rotinya. Kita roll bagian samping ya, dan kita lipat. Di bagian atasnya kita olesi dengan susu. Kemudian kita taburi sedikit keju di atasnya. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah ini dia, setelah melalui proses pemanggangan selama 10 menit, sekarang kita tampilkan di piring saji. Nah ini dia, cheesy milky, roti unyil urutan ke-8. Yeah.